Di studio sekarang kita bersama dengan Perkin Ibrahim, K. Rahman dan juga Amy Juliet. Thank you. Yes. Pelakon-pelakon filem Rock Bro yang akan bersiaran, yang akan mula ditayangkan pada 7 Oktober ini di pawagam perhampiran anda semua. Okey. Abang K. Rahman, sedikit kelainan untuk Rock Bro ni. Selepas Rock dan Rock O. Rock Bro memang dia lain habis. Lain habis. Lain terus. Dia sebenarnya kalau dari segi konsep dia closure lah. Dia merupakan penutup kepada setiap watak yang ada dalam dalam filem Rock. Maknanya karakter masih sama. Karakter masih sama, cuma kita tahu perjalanan dia orang ni berakhir macam mana. Sebab dia punya tagline pun kembali ke pangkal jalan. Insaf. Ini hari memang inilah ikut konsep pencetus rumah lah maknanya. Pencetus rumah. Tadi pencetus rumah. Pencetus rumah. Rock Bro pun dah kembali ke pangkal jalan. Tapi karakter abang tu sendiri, Joji. Jijoy. Senang hati. Senoy. Jijo tu. Jijo. Boleh, Joji boleh. Boleh. Kadang-kadang. Joji ada kakak je lah. Joji. Tapi abang punya karakter macam mana bang? Kelainan karakter. Lagi berat katanya. Lagi berat lah. Sebenarnya lagi berat lah. Orang lagi tahu sebenarnya sejarah Jijo macam mana. Kalau dari yang pertama orang tahu sejarah Zack. Okay. Yang kedua orang tahu sejarah Amy Mafia. Yang ketiga orang tahu sejarah Jijo. Jadi Jijo ni sejarah dia daripada kecil dengan family dia tu sangat hitam lah. Okay. Baru orang tahu lah, baru orang tahu dia kenapa dia jadi macam gitu. Banyak main panas ah. Oh banyak. Tam. Banyak main panas. Perkin. Watak slash tu lagi ah. Masih lagi dengan watak slash tu, tapi selalu ni watak slash kalau yang kita tengok untuk dua filem yang sebelum ni dia cool, tenang Ah, tapi untuk Rock Bro lain sikit. Okey. Banyak pula dialog kali ni. Oh. Banyak pula kerja eh. Ingatkan dah senang kerja. Kali kenapa ni Rock slash dia macam Abang Kri cakap, kita dah tunjukkan setiap watak tu daripada kecil sampai kesudahannya kan. Jadi sama juga watak slash. Okay. Daripada kecil dan apa akhirnya jadi pada slash. Kita memang sampai tahun 2020. Cerita ni. Back to the future. Time tu. Daripada kecil sampai ke 2020. Dia orang dah tunggu jadi apa. Lepas tu dari sudut sembah lagu pun lebih banyak kali ni dalam Rock Bro. Ini memegang watak Ella. Dan dikatakan bukan penyanyi. Oh, bukan penyanyi? Tapi kena nyanyi. Ah. Sebelum awak bercakap pasal watak, kita nak dengar dulu. Nyanyi awak sikit. Nyanyi lagu Ella. First sampai habis. Hello. Sikit. Dia punya minta tu. Senapas. Silakan. Baik getir hidup dan pengorbanan. Oh, macam mana. Sikit je, kan? Sikit lagi. Terpaksa ditempuhi demi kejayaan. Ah, dah macam terpaksa je. Dahlah. Eh, dah tapi habis. Style dia menyanyi memang macam Ella lah. Apa ni? Dilam. Nova. Film. Ha. Kena tengok. Eh, Gamis ni susah keluar. Tak nak bawa Ella. Susah tak? Bagi Amy nak leher lah, penat dia tak? Yalah. Nak meniru watak orang kan? Memang susah lah. Amy betul pun study benda tu dekat YouTube. Okay. Macam mana Amy dijumpai ni? Tak ada. Dia sebenarnya kalau nak mengajuk Ella senang. Nak mengajuk mana gaya dia tu mengajuk. Tapi kita nak kalau nak jadikan Ella tu manusia macam Ella lah. Kalau dia menangis macam mana, kalau dia ketawa macam mana, itu yang itu saya rasa dia punya hadis. Alah, reference dia senang je. Alah, filem yang dia berlakon dengan Hans Isaac dulu tu ada. Ada. Dia tahu hanya kawan. Amazing. Amazing. Saya tak sangka dia tahu tadi. Abang tahu? Abang tak tahu? Ya, tahu. Pilot. Pilot. Kena, Aduh. Okey, tapi sepanjang awak memegang watak Ella tu sendiri, terbawa-bawa tak sampai ke rumah ke apa? Jumpa Ella, awak cakap dengan Ella, saya Ella tu. Tak ada lah. Masa syuting tu kena selalu buat watak dia lah. Sampai kalau lepas syuting pun memang tak. Saya tanya dia, macam mana dia jumpa ini? Oh, macam mana macam jumpa dia? Dia jumpa Amy. Dekat jalan mana tadi tu? Ui, bang. Dekat jalan. Saya dah pergilah jalan tu. Ada lorong-lorong tepi. Kalau banyak yang lawa-lawa macam ni, bersalah. Tapi jalan tu gempak. Jalan tu gempak. Yang lain semua tak ada macam siapa-siapa. Tak ada macam siapa-siapa. Tapi macam Ella dia kita jumpa. Jadi dia power lah. Dia jumpa dekat situ ada orang yang memperkenalkan. So Abang Mamat pun tengok. Dia kita tanya-tanya sikit, borak-borak sikit. Kau rasa dia ada tak zat Ella? Casting ada juga. Ada. Casting juga. Ada. Tak, dia diri kat sini. Saya sabar. Kita ni tak ada masa dah. Alah, kejap lah bagi aku try kejap.
tengok je tau. Dia adalah ada perangai Ella tu sikit ada dekat dia. Ya, ya ada, 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 ada. Sekarang ni kau apa tu? Pro filem meletup. Oh, ada filem meletup. Jom kita tengok filem meletup. Sebelum kita tengok filem okay, meletup. Okey, tak, tak, tak. Kita tengok. Iklan dulu bang. Ajak penonton-penonton untuk tengok Rock Bro ni. Okey, baik. Saya nak menyeru kepada seluruh rockers Malaysia dan rakyat-rakyat Malaysia supaya pergi ke panggung pada 27 hari bulan Oktober ini. Kasih gegar. Pasal cerita ni tak boleh miss. Kalau anda miss, anda rugi. Ada banyak benda-benda yang baik. Dia merupakan semiotik, simbol kepada semua penggiat tanah air. Mm. Bukan rock saja, pemuzik, pelakon dan sebagainya. Betul. Pekin sikit, pekin. Okey, jangan lupa support filem Rock Bro di Pawagam. Gam. InsyaAllah. Yang biasa 27 Oktober ni. Ramai-ramai. Filem ni boleh ditonton oleh isi-isi keluarga lah, tidak kira umur kecil ke umur jangan besar sedih. Ke. Jangan boleh. Jangan sedih. Amy, silakan. Okey, Amy harap kau orang akan pergi tengok ramai-ramai pergi tengok sebab kau tak akan menyesal tengok filem ni. Best, best. Okey, thank you so much guys. Alright. Saya suka awek-awek. Okey, dah.